akhirnya dicampur dari kijang yang 70 ampere. Nyala. Ini nyala. Kita bisa tutup kembali, tapi ini repotnya ya kalau motor ini habis aki di tengah jalan ya, sudah bisa kebayang gue ya. Tuntun ya. Karena tidak bisa disela. Harusnya kan ada motoran yang bisa diontel gitu supaya bisa menyala gitu. Iya. Ya kayak di mesin diesel itu. Ini nggak tahu apakah ada error apa tidak, nggak tahu ya. Ada error. Ini nggak kelihatan ya. Tapi jamnya ngereset tuh, jam 1.02. Kita pasangin dari dulu. Cepetan. Jam 12.57. Bukan, itu reset 00 dari jam 1. Jadi bisa kebayang ya, kalau misalnya di pegunungan atau di apa rumahnya dan tidak ada cadangan lain, ini termasuk repot juga ya, karena tidak ada selah. Maksudnya kickstarternya tidak ada. Wah, ini jadi bisa kebayang repotnya. Ngedim terus kok pencet kan? Iya, pencet. Ada yang pernah ngalamin begitu juga nggak ya? Enggak gitu ya. Jadi ini kurang lebih 28 hari nggak menyala. Buluk. Buluk tuh lihat tuh. Gantian kamu nyesel tuh. Jadi hampir 1 bulan nggak menyala. Tuh sampai jamuran tuh. Jamur. Hah? Hilang kalau di lap doang hilang itu. Jamur. Jadi iya ya, kayaknya mesti dibawa ke sono. Balik lagi. Tapi Mario yang nunggu. Dia kan ada selahnya, tapi emang enggak. Dia enggak, dia pernah ditinggal berbulan-bulan. Enggak, ini yang Vario. Balik lagi dong. Hah? Jangan enggak tahu nanti gimana. Kamu sendiri kesemutan gimana? Apa ini titip tempat desi gitu? Anu sini mukanya. Enak aja kau. Muka kolor yang monyet. Muka kolor gimana? Apa dicopot aja besok akhirnya. Nah, biarin nyala dulu nggak apa-apa, bensin banyak ini. Nah, kalau tadi ini mau pakai casan itu, casannya juga kagak hidup lagi, tai. Ya tuh udah bisa jalan-jalan. Udah nyala.
Eropu, 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 Eropu. Waduh. Sebulan nggak nyala nih. Kagak nyala sama sekali. Oh, bu jamur ada nih. Tuh jamur tuh. Oh iya. Tuh jamur ini. Ya, jamur tuh. Satu bulan nggak nyala. Biasanya dua minggu sih masih hidup ya. Ini nggak ada selahnya bagaimana? Didorong kan? Atau dibimbing ke tali gitu? Iya nggak ada selahnya ya. Untuk mesinnya bagaimana mah? Nggak ada yang kolan yo. Maksudnya buat lubang engkolannya nggak ada erop ya. Jadi buat engkol begini ya kayak mesin diesel gitu. Oh. Kalau vario masih ada, ini tidak ada. Ini buat nyalanya buat gimana? Pakai listrik nggak ya? Di sini akinya kali ya. Coba dicek nih. Motor kan? Coba dicek dulu. Ini bolong mana sih? Tidak perlu buka ini kali. Ini kotak apa sih? Ini kotak kakinya di cas di sini. Casnya berapa? Pakai buku kali. Iya, kakinya di sini tuh. Masih ada kakinya. Kok ada giniannya? Berarti kalau memang nggak ada sama sekali, buat cetak. Enggak ada setrum sama sekali tuh. Di konsleting enggak ini. Enggak percik. Ini minnya, minnya di sini. Enggak apa-apa. Terlalu lembab kali ya. Bukan lembab. Jadi ini memang harus dilepas kali ya. Akinya kalau ditinggal lama jadi kemakan sama eju. Ejunya dia makan setrum walaupun kecil tapi selama sebulan habis. Makanya dia bilang kalau motor atau mobil ditinggal lama akinya cabut. Dicabut kabel ini. Ini masih ada tusan yang mahal ya. Masa ini apa emang ceplok? Ini masa ini ngiler maksudnya ada tisu nggak? Tuh ada tisu di bawah. Tuh tisu tuh. Coba dilap dulu. Ini air apaan berarti? Apa mendadak ada yang konslet? Terus ini mendidih gitu maksudnya? Ini terus ini min. Ini matiin dulu, mumet.